Ini kalau bolak-balik matur, kalau ini jagokan cerita, itu resikonya kalau agama di bawah kendali departemen. Lalu pulau itu, nanti setuju dalam hal ini, dalam hal ini atau demi hal ini, dalam hal ini terbuka. Kelemahannya kalau mazhab itu dilembagakan oleh negara atau diatur oleh negara, itu bisa sekali ganti monarki dan nanti kadang jaga itu ya masuk akal. Negara itu udah usah melindungi agama, agama biar diri sendiri. Karena resikonya agama dilindungi negara itu kalau negaranya ganti monarkinya ya, atau ganti penguasanya itu ya ganti. Dulu resminya Irak itu Sunni karena pemerintahnya Saddam Hussein. Ketika Irak kiok, saya ini pemerintahannya Syiah. Nah kalau negara itu misalnya Indonesia, nah pejabat NU, NU. Sebenarnya pejabat Muhammadiyah, secara negara di Muhammadiyah kan. Nah PKS, di PKS kan. Nah terus alirannya lebih aneh-aneh, menang Musotek. Atau Lia Aminuddin. Yang aliran apa? Al-Ekden itu. Makanya agama itu yang kuat ya, yang kayak kita-kita ini kultural. Agama itu biar bersemayam di hati rakyat. Jika negara ini gonta-ganti terus Sunni. Ya karena ya bersemayam. Kita meyakini Sunni itu ya karena misalnya kayak Rukin. Semua hati urib, duerek no kiaiku. Ya negara ini gonta-ganti, pejabatnya rara, semua hati urib, semuanya itu. Itu pentingnya, ya itu tadi, pentingnya negara tidak usah ikut campur urusan agama. Karena resikonya, ketika kebetulan monarki itu menang kayak kasus Wahabi, ini ku ngeri. Ya betul gendur seperti zaman tiga. Ugu loh dia memang, ini ku menangi Mekah. Ini ku cek diulang tak masjid. Jadi di Masjid Haram itu nanti ngaji ya ulama Hambali, Hanafi, Maliki, namun menang. Jika Rian kasus bapak Hamka Haji Rasul, terus saya bagian Jogja, ya banyak lah orang-orang Jawa yang alim di sana, terus saya khotib Minangkabur, bapak Pak Hamka Haji Rasul, terus bikin sekolah ke atas yang jemati itu mereka, Rian ini nyaman saja di Mekah. Warnanya empat mazhab ini sangat populer, karena mereka orang-orang alim kali bersafi'i, Hanafi, apa? Lo tahu-tahu karena negara punya kepentingan, bisa ini hanya ulama biasa, jenisnya Abdul Wahab ya kiai ngalim. Kiai biasa. Tahu-tahu diplot oleh negara nandingi empat mazhab yang kaliber. Tidak sekedar nandingi yang empat mazhab difonis setengah musyrik terus tutup. Arab Saudi ini murid dari mazhab nomor. Itu kelemahannya kalau satu mazhab di backup. Empat mazhab yang bersemayam di hatinya rakyat juga mengerti negatif. Tahu-tahu jadi wahai. Dan kalau nanti tanggulati yang tidak terus jenengan terus apa? Apa sebaiknya ulama itu di PR negara pada juga negara? Ulama tinggi, nah ulama apa tinggi terus di backup tuh, jadi malah orang panduan yang jenengan daripada di satu ah, nak singalin tuh, ya di backup pengirang tuh. Jadi jenis kayak aku sih pengirang sih malu tuh. Karena resikonya tinggi ketika di backup negara itu kalau monarkinya ganti atau penguasanya apa? Itu bisa seenaknya, yaitu tadi, kayak Irak. Irak itu ketika kuasa Saddam, pemerintah resminya Sunni. Ketika sekarang Syiah. Iran karena pemerintahnya Syiah, resminya mazhabnya Syiah. Malaysia resminya dikatakan Sunni. Paling bagus Indonesia. Indonesia itu kan karena tidak ada negara memilih satu mazhab, dia terus ini sih. Ya resikonya meleset sedikit orang Musotek, Lia Aminuddin itu kan kecil hanya ya meleset sedikit itu kan. Tapi yang penting negara itu gak ragu mau Pak Harto, bicara tentang Muktamar Muhammadiyah, saya kecil dari kelompok Muhammadiyah. Kok Muktamar itu yang muni mbah saya, mbah guru saya kan. Kok buka Muktamar apa ya, muni ngono pejabat harum apa ya. Pokoknya gue enak Indonesia itu. Sementing orang Muktamar kelompok Musotek pun bukan masalah kan. Enggak, kalau mau bisa saya sebagai presiden pengikut apa? Itu enaknya. Sehingga kompetisi kita fair. Nah, saya ini jamaah tabligh menarik, ben menarik. Salahnya kayak itu ribet politik. Saya ini Muhammadiyah menarik, ben menarik. Salahnya di duit menarik, gue rada duit. Saya ini orang itu menarik, karena apa bibir di gue nih, emang kok ngomongin di Indonesia. Akhirnya terus, kayak kapitalis nih, ini sama aja. Diuji secara pasar. Jadi menarik, ben gede. Orang-orang negara-negara kiai lagi menarik umatnya agak kualitas menarik bubar engkau umatnya
di pengaruh naik kok bubar. Tidak masalah. Cara kulo setuju model Indonesia. Jadi kompetisi ini fair. Masih model tori kalau laku keras jadi suge, ono model mubalek jadi suge, ono artis tobat jadi suge, ono Islam anyaran alat jadi mubalek jadi suge. Bener sambil dewi Islam mulai cilik rapayu pun Islam anyaran lari tera karuan. Ini cara tentang gen kulo, tentang daerah kulo, daerah kulo ada daerah santri. Nung paling rasa seneng. Nah, ono Cina masuk Islam bilang tidak tuh bang. Ayo, aku Islam mulai cilik atau tidak tuh, pun Islam lagi rombong. Tidak terima. Nah, aku mulai cilik Islam ratu tiga tuh, dan Islam lagi rombino, midato ini Islam mulai cilik. Nah, teng kota kan lalian, misalnya mantan biarawati atau mantan pendeta masuk Islam kan lari. Nah, teng biara kulo apa itu, sama nyaran, midato ini jenis suwe. Wah, itu memang masalah. Sehingga Wahabi sekarang, saya Abdul Wahab, itu kan seakan-akan sejajar dengan empat mazhab yang populer itu. Bahkan yang empat mazhab kemudian dimusnahkan, disirnakan. Jika ada mazhab tunggal Wahabi yang menghubungi kekuburan musyrik tawasul itu kan naik sekali. Ya untungnya dia sering kewalahan. Ya itu tadi misalnya adalah sendiri kerjasama dengan Amerika dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tadi. Kalau mazhab itu di backup negara, itu resikonya begitu. Negara kalau ganti penguasa itu bisa memberangus mazhab lain. Padahal mazhab lain itu kadang juga di antara kekayaan khazanah Islam. Ya kan di Indonesia standar, Indonesia, Mesir, standar. Mesir kan bebas mazhab. Mulai Islam di Mesir, mulai Syafi'i, Hambali, ini semacam-macam. Masuk Islam yang tarian perut, Kleopatra, Yuwono Kuwake, Fir'aunnya Yuwake, yang menuari perut Yuwake, yang ulama Toreko nyebut Allah nangis di pirang. Indonesia. Toreko di lapangan Yuwake, Kono Indul Yuwake, Kuswoye, ada di Indonesia. Kiai jejer, Mairama Pidatu, biasa, jejer artis biasa, ngewiridan, biasa. Orang artis bareng dia yang biasa dia, cara kelapa yang ngoten, timbang itu tadi, timbang ada kebencian di internal Islam itu tadi kayak Wahabi itu kan ekstrim sekali. Gue menghukumi ojo musyrik lah, misalnya ini lah. Kalau wong tawasul dihukumi wong kurang kerjaan itu kan lebih terhormat. Menghukumi ojo musyrik itu orang sangat banget itu. Ya misalnya wong orang kuburan dihukumi orang itu antik ya, persis kuburan itu kan lumayan tuh. Musrik, anu bumi nu. Padahal nak semua bumi musrik, nak panjen tenan musrik. Nuan berbuaya tina buah lah ya biru nu. Ayu serokat juga ekstrim banget. Nuan banyak aja cerita-cerita muridnya Zain Muhammad. Zain Muhammad itu berkali-kali debat dengan tokoh-tokoh Wahabi tentang beliau hanya minta. Gua ojo hukumi musrik, wes apa yang hukumi rai badal apa? Di korting ojo hukumi musrik. Wes tak kementenar lah Wahabi, gak ada itu. Hukumi musrik. Warang dibebat suatu kitab nih kita tak foto-foto nih mau cengalinya sama nak kita primbon walau itu gak ngalim lah kita primbon duit mau silapun mau men mau pun duit suwe-suwe Wahabi di akhir Sayyid Muhammad Joyo mulai populer itu juga banyak sekarang karangan-karangan Sayyid Wahabi yang berpendapat ziarah kubur ghairu masru'ah tidak disyariatkan artinya orang sunnah. Jadi kita kata ini ulama Wahabi yang ngurting orang anti musyrik tapi orang apa? Sunnah. Ya, kurang pendahuluan. Jadi kan ringan toh. Nah, cara kula ya, nah cara kula pribadi ya dihukumi sunnah tapi jadi bisnis. Jadi rombongan biar wali sono ngambil televisi ya. Tapi dihukumi sunnah itu ini ada elek. Dihukumi sunnah itu terus apa? Bisnis. Ini mari perkorongan ini. Oh, nyatanya pinggir sunan kudus, sunan Kalijogo. Iku ziarah wali itu biasa. Orang menarik. Gowong rono-rono dhewe mlaku. Ana kuwato ana ibadah nebe. Ibadah nebe ibadah nongkon. Ampas terusno dhewe kan iso dhewe. Itu kan bukti ya, itu tekan sing darani sunnah itu motive nggo sunnah, nggo bisnis wowo ngono kok. Nggo tekane ning wali krana kangen, nggo krana terjerat utang nggih wowo ngono kok. Ya misteri Tuhan.